Bismillahirrahmanirrahim. Wa rohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, dari sejak dahulu hingga saat ini sampai nanti akan timbul terus pro dan kontra tentang Yesus yang dilahirkan oleh pemahaman-pemahaman yang harusnya berbeda tetapi disama-samakan. Kali ini kita akan melihat kembali, kita akan melihat dan dikupas tuntas oleh apologetik soal Yesus dan penentang-penentangnya. Saya bilang penentangnya tanda kutip karena kita harus dapat membedakan keyakinan masing-masing tanpa mecaplok-caplok atau hendak menyamakan demi mengkritisi agama orang lain. Tetapi karena ini sudah berlanjut, wajar kita luruskan, wajar kita beritahu sesuai dengan sejarah. Mari kita lihat videonya teman-teman, jangan skip supaya teman-teman kita dicerdaskan dan dapat pengetahuan yang baru. Ini dia videonya. Quran adalah satu-satunya dokumen sejarah yang menolak kematian dan kebangkitan Yesus. Tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, maka tidak ada kekristenan. Jadi jika dibuktikan Yesus tidak mati dan bangkit kembali, maka tidak ada dasar bagi orang Kristen untuk beriman kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Namun sebaliknya, jika fakta sejarah, bukti-bukti, dan saksi-saksi menyatakan Yesus mati dan bangkit, maka iman Kristen adalah valid dan benar. Islam dan Quran menentang dan bertolak belakang dengan pondasi iman Kristen. Dengan satu ayat, yaitu Quran Surah An-Nisa, nomor 157. Wama kataluhu, wama salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Benarkah klaim Quran ini? Kita lihat ya. Jika klaim Quran ini berasal dari Allah yang sejati, maka Allah dalam Islam berkontradiksi dengan Allah dalam Alkitab. Sebab nubuatan mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitan Mesias ada dalam Alkitab dan diteguhkan oleh nubuatan para nabi dalam tulisan mereka di dalam zaman yang berbeda, dalam rentang waktu 1500 tahun. Dan Yesus datang menggenapi semua nubuatan itu secara detail. Bagaimana caranya Mesias mati sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelumnya dengan cara ditusuk tangan dan kakinya, 700 tahun sebelum hukuman salib itu dikenal. Apa yang akan dia katakan di atas salib dan bahwa satupun tulangnya tidak akan ada yang akan dipatahkan. Kegelapan akan meliputi penyalipannya, dan bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga juga sudah dinubuatkan. Video ini akan memberi bukti ayat Alkitab, saksi mata, sumber sejarah non-Kristen, bukti arkeologi. Dan kemudian teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri. Dengan demikian, jika Islam dan Quran mengambil posisi yang bertolak belakang atau berseberangan dengan Alkitab dan fakta sejarah, maka kesimpulannya, Allah dalam Quran bukanlah Allah yang sama dengan Allah yang ada di dalam Alkitab. Hal ini mengarahkan kita untuk memilih siapa yang akan kita sembah sebagai Allah. Sebab keselamatan jiwa kita dan kehidupan kekal dipertaruhkan di atas pengakuan iman tentang siapakah Yesus yang sebenarnya. Saya menganggap hal ini sangat-sangat serius, teman-teman. Sebab hal ini berkaitan dengan keselamatan kekal kita. Dalam Yohanes 8 ayat 23-24, Yesus mengatakan demikian. Keselamatan dan kehidupan kekal kita tergantung pada pengakuan iman kita tentang siapakah Yesus itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, tapi aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ego eimi, kamu akan mati dalam dosamu." Sekarang mari kita renungkan ya. Quran Surah An-Nisa ayat 157 adalah satu-satunya ayat yang menolak fakta kematian dan kebangkitan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus menurut mereka. Yang mana ini merupakan inti iman Kristen. Walaupun ada ayat lain di dalam Quran yang bertentangan dengan ayat ini dan menyatakan Yesus mati dan diangkat ke surga. Karena ayat-ayat yang bertentangan inilah, Muslim membuat tafsir sendiri bahwa Isa nanti akan mati pada waktu dia datang kembali kedua kalinya sebagai hakim. Tapi walaupun demikian, ada beberapa aliran Islam yang percaya bahwa Yesus mungkin mati suri atau pingsan seperti aliran Muhammadiyah.
Fakta yang kedua yang kita mau renungkan, kalau orang-orang Yahudi berkata sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Kalau orang Yahudi percaya Yesus adalah Al-Masih, mereka tidak akan membunuhnya. Dan ayat ini menegaskan bahwa yang mereka lihat di kayu salib sungguh Isa, atau orang yang sama seperti Isa. Berarti ayat ini mengonfirmasi kesaksian mereka bahwa penyaliban itu benar-benar terjadi. Fakta yang ketiga, siapa yang mengubah orang lain menjadi sama atau serupa seperti Isa? Yang mengkloning orang lain ya, supaya mirip dengan Isa. Kalau jawabannya adalah Allah, berarti bukan salah orang-orang Yahudi. Sebab murid-murid Yesus dan ibunya Maria ada di bawah salib Yesus. Islam adalah satu-satunya agama yang bingung tentang siapa yang disalibkan. Talmud, yaitu komentar rabi-rabi Yahudi dan sejarawan Yahudi, kemudian sejarawan Kristen, Yunani, Romawi, bahkan orang-orang ateis mengkonfirmasi bahwa fakta satu-satunya yang bisa diperoleh dari kehidupan Yesus adalah bahwa dia mati di kayu salib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yesus sendiri berkali-kali menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya sendiri. Jika Yesus tidak mati dan bangkit, berarti Yesus nabi palsu. Dan ini bertolak belakang dengan Islam, karena Islam menerima Yesus sebagai nabi Allah. Jika Yesus mati dan bangkit, berarti Quran yang palsu atau berbohong. Quran Surat An-Nisa 157 ini bertentangan atau berkontradiksi dengan 3 ayat lainnya di dalam Quran sendiri ya teman-teman. Anda perlu pause video ini atau perlu catat ya. Quran Surah Maryam ayat 33. Di sini Isa berkata katanya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kemudian Al-Maidah 117 mengatakan, supposedly ini Isa Al-Masih sendiri ya yang berkata, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku. Nah, di sini Isa mengkonfirmasi Tuhan mewafatkan dia. Kemudian surah Al-Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Di sini dikonfirmasi sendiri ya bahwa Isa itu akan mati dan kemudian diangkat ke surga. Ayat ini bertentangan dengan An-Nisa 157. Ya, teman-teman putuskan sendiri ya. Jika Yesus tidak disalib, melainkan Allah membuat orang lain diserupakan, berarti Allah menipu orang Kristen selama berabad-abad dan menciptakan kekristenan. Jika Yesus benar-benar disalib dan mati, maka Allah menipu orang Islam selama berabad-abad. Berarti benarlah nama Khairul Makirin, yaitu pembuat tipuan terbaik, sebagai nama Allah di Quran Surah 8 Al-Anfal ayat ke-30. Sekarang kita mau lihat dokumen sejarah non-Alkitab. Ini adalah bukti sejarah pertama ya teman-teman yang perlu catat ini atau perlu ingat-ingat adalah Tacitus. Tacitus atau nama lengkapnya Publius Cornelius Tacitus atau Gaius itu hidup sekitar tahun 56 sampai 120 Masehi. Dia adalah seorang senator, orator, dan ahli etnografi Romawi, dan dia bisa dibilang yang terbaik dalam sejarawan Romawi. Namanya didasarkan pada kata Latin Tacitus atau artinya diam, dari mana kita mendapatkan kata Inggris Tacit. Dua bukunya yang terkenal adalah Annals dan Historis. Dia mendokumentasikan pemerintahan Kaisar Tiberius, Claudius, Nero, dan mereka yang memerintah pada tahun 4 Kaisar, yaitu sekitar tahun 69 Masehi. Kedua karyanya ini merentangkan sejarah kekaisaran Romawi dari kematian Augustus pada tahun 14 Masehi hingga tahun awal-awal perang Yahudi Romawi pada waktu itu, yaitu pada tahun 70 Masehi, di mana Bait Suci dihancurkan ya pada tahun 70 Masehi. Karya besar terakhir Tacitus itu berjudul Annals, itu ditulis sekitar tahun 116 sampai 117 Masehi, termasuk di dalamnya ada biografi Nero. Pada tahun 64 Masehi, ketika terjadi kebakaran di kota Roma, Nero dicurigai secara rahasia memerintahkan pembakaran bagian kota di mana ia ingin melaksanakan proyek pembangunan. Ya sama kayak di Indonesia sekarang ya, kalau nggak mau pindah dibakar. Nah pada waktu itu, dia mencoba mengalihkan perhatian dan kesalahan ini kepada orang-orang Kristen. Jadi dia menuduh orang-orang Kristen lah yang menyebabkan kebakaran di Roma pada waktu itu. Dan ini adalah kesempatan bagi Tacitus untuk menyebut orang-orang Kristen yang sangat dia benci. Salah satu tulisannya yang saat ini banyak dikenal adalah Annals di dalam buku 15 pasal 44 yang ditulis tahun 116 Masehi, di mana terdapat satu bagian mengenai Kristus dan Pontius Pilatus. Dan juga terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang Kristen setelah kebakaran 6 hari yang menghanguskan sebagian besar kota Roma di bulan Juli tahun 64 Masehi yang disulut oleh Kaisar Nero pada waktu itu. Begini tulisannya teman-teman. Akibatnya untuk menyingkirkan laporan itu, Nero menimpakan kesalahan dan memberikan siksaan yang paling berat untuk suatu kelompok yang dibenci karena ketidaksalehan mereka terhadap dewa-dewa Romawi, yang disebut Kristen oleh masyarakat. Kristus, orang yang menjadi asal dari nama itu, menderita hukuman ekstrim dalam pemerintahan Tiberius di tangan seorang prokurator kita Pontius Pilatus. Jadi Tacitus di sini membenarkan bahwa Yesus Kristus, ya, yang disebut Kristus itu mati teman-teman, dihukum di dalam pemerintahan Kaisar Tiberius di bawah Pontius Pilatus. Ini sejarah. Dan tahayul yang sangat menyesatkan, seperti telah diteliti saat ini, menyebar lagi tidak hanya di Yudea,
sumber pertama kejahatan ini. Jadi dia melihat bahwa Kristen ini ada sumber kejahatan, tapi juga di Roma, di mana semua hal yang menjijikkan dan memalukan dari berbagai belahan dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer di Roma. Pada waktu itu Roma seakan-akan kayak New York City begitu ya teman-teman. Karenanya dilakukan penahanan kepada semua yang mengaku bersalah, kemudian berdasarkan informasi mereka, orang-orang sejumlah besar banyak didakwa, bukan hanya untuk kejahatan membakar kota, tetapi untuk kebenciannya terhadap manusia. Segala bentuk pengejekan juga ditambahkan kepada kematian mereka. Jadi bagaimana nih gereja mula-mula dibunuh teman-teman, ditutupi dengan kulit binatang, mereka dicabik-cabik oleh anjing-anjing dan binasa, dan mereka dipakukan di kayu salib, dan mereka dilemparkan ke dalam api dan dibakar menjadi terang pada waktu malam ketika hari sudah berakhir. Saya sangat sedih teman-teman dalam membaca ini. Bagaimana gereja mula-mula mempertahankan imannya sampai mati, dan matinya itu dengan cara apa? Dicabik-cabik oleh anjing, teman-teman ya, dipaku di kayu salib, dilemparkan di dalam api. Apakah kita mau bayar harga teman-teman seperti mereka? Yesus berkata, kalau kamu kehilangan nyawamu demi aku, kamu akan memperolehnya. Sanggup gak kita teman-teman bersaksi seperti gereja mula-mula ini? Mereka mati mempertahankan imannya. Inilah yang Tacitus tulis teman-teman. Kutipan berikut ini diterjemahkan dari bahasa Latin oleh Robert Van Vors. Bukan upaya manusia maupun kemurahan hati kaisar atau kehendak para dewa yang mengakhiri kepercayaan skandal bahwa kebakaran itu diperintahkan oleh Nero. Dan oleh karena itu, untuk menghilangkan rumor itu, Nero menuduh sebagai penjahat dan menghukum dengan cara yang paling tidak biasa karena tindakan memalukan mereka, yang oleh banyak orang disebut Christians. Pendiri nama ini yaitu Chris atau Kristus dalam bahasa Latin telah dieksekusi dengan hukuman ekstrim pada pemerintahan Tiberius oleh prokurator kita Pontius Pilatus. Rumor ini diredakan untuk sementara waktu. Rumor maut ini meletus lagi tidak hanya di Yudea, asal mula kejahatan ini, tapi juga di kota Roma, di mana segala sesuatu yang mengerikan dan memalukan dari segala tempat berkumpul dan menjadi terkenal. Di dalam bukunya Annals, ya, 15:44. Pernyataan singkat Tacitus tentang Kristus dengan jelas menguatkan Alkitab Perjanjian Baru tentang rincian historis tentang kematian Yesus. Tacitus di sini menyajikan empat hal penting, teman-teman, yaitu pengetahuan yang akurat tentang Yesus. Pertama, Kristus yang digunakan oleh Tacitus untuk merujuk pada Yesus adalah salah satu cara yang khas yang digunakan beberapa orang untuk merujuk kepadanya. Karena nama Yesus atau Yeshua itu nama yang umum bagi orang Yahudi. Jadi banyak ya, banyak Yesus waktu itu. Meskipun Tacitus secara keliru menyebutkan Kristus untuk nama pribadi, bukan sebagai julukan atau gelar. Kristus ini dikaitkan dengan permulaan gerakan orang-orang Kristen yang namanya berasal dari nama Kristus. Ya, jadi nama orang-orang yang pengikut Kristus pada waktu itu namanya Christians. Kristus ini juga dieksekusi oleh gubernur Romawi di Yudea. Dan yang keempat, dia mengonfirmasi saat kematiannya adalah masa pemerintahan Pontius Pilatus di Yudea pada masa pemerintahan Tiberius, ya. Dan ini yang saya pegang dan saya yakini nanti kita go through kepada sejarah dan go through to the Bible bahwa sarjana perjanjian baru tanggal kematian Yesus adalah 30 Masehi, ya, sesuai dengan nubuatan kitab Yunus, nanti kita belajar di situ. Pilatus memerintah Yudea sekitar tahun 26 sampai 36 Masehi, sedangkan Tiberius adalah kaisar tahun 14 sampai 37 Masehi. Teman-teman, ini bukunya ya, yang ditulis oleh Tacitus. Anda bisa lihat sendiri atau Anda bisa beli di Amazon. Atau kalau Anda jalan-jalan ke Florence, Italia, jangan cuma shopping-shopping, teman-teman. Tapi juga pergi ke museumnya, belajar sejarah. Ya. Jangan cuma beli tas Hermes aja. Ini adalah disimpan di Museum Florence, Italia bersama dengan beberapa manuskrip dan buku lainnya milik keluarga Medici. Ya. Tacitus tidak memberitahu kita banyak tentang siapakah Yesus Kristus. Ya. Namun apa yang dia katakan itu setuju dengan perjanjian baru. Dari komentar singkatnya, kita belajar fakta-fakta berikut tentang Yesus Kristus dalam sejarah. Bahwa dia dikenal sebagai Kristus atau Sang Mesias. Pengikutnya diberi nama menurut gelarnya ya, yang disebut dengan Christians, maksudnya adalah Kristen. Kemudian gerakan yang ia dirikan itu dimulai di Yudea. Dia dieksekusi pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Tiberius. Dia dieksekusi atas perintah Jaksa Romawi Pontius Pilatus. Tacitus ini pembenci kekristenan teman-teman dan penyembah dewa-dewa. Jadi dia menyatakan Kristen ini dianggap oleh orang Romawi sebagai budaya tahayul katanya. Ini adalah penemuan satu arkeologi yang sangat penting, yaitu batu inskripsi prasasti Pontius Pilatus. Temuan arkeologis yang penting ini ditemukan selama penggalian dipimpin oleh seorang arkeolog Italia, Dr. Antonio Frova. Dia menyanggah anggapan bahwa Pontius Pilatus ini mitos, tapi bukan sejarawan ya, atau bukan tokoh sejarah. Artefak ini sekarang berada di Museum Israel di Yerusalem sebagai inventaris nomor AE1963 nomor 104. Kemudian ada juga literatur baik Alkitabiah dan historis dan bahkan kontemporer tentang Pontius Pilatus sebagai kesaksian tentang eksistensinya. Tapi kebanyakan itu dipenuhi dengan bias agama, sehingga penemuan batu prasasti ini menjadi sangat penting. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini, tulisannya adalah kepada para dewa Tiberium yang terhormat Pontius Pilatus, Prefect Yudea telah mendedikasikannya. Pilatus muncul dalam bahasa Latin dari prasasti batu kapur yang ditemukan tahun 1961 di Kaisaria Maritima yang menghubungkannya dengan pemerintahan Kaisar Tiberius. Ini merujuk kepadanya sebagai Prefect ya, atau Praefectus Civitatium, daripada prokurator yang disebut oleh Tacitus ya. Jadi dia Prefect sebenarnya, bukan prokurator.
Oke, ini adalah bukti kedua, yaitu Plinius Muda atau Pliny the Younger. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah dengar nama Plinius Muda ini, sekarang Anda mulai hafalkan ya. Gaius Plinius Caecilius Secundus. Lahir sebagai Gaius Caecilius atau Gaius Secundus ya, teman-teman, yang dikenal sebagai Plinius Muda. Dia adalah seorang pengacara, penulis, dan hakim Romawi kuno. Ini sangat dekat dengan sejarah ya, karena dia hidup tahun 61 sampai 113 Masehi, sejaman dengan Tacitus tadi ya. Paman dan ayahnya Plinius Tua atau Pliny the Elder membantu membesarkan dan mendidiknya. Plinius ini menulis ratusan surat, teman-teman. Yang 247 diantaranya itu bernilai sejarah sangat tinggi, disimpan di museum sekarang ini. Beberapa ditujukan untuk pemerintahan kaisar atau tokoh terkenal seperti Tacitus yang tadi kita kenal. Kemudian Plinius ini juga menjabat sebagai hakim kekaisaran di bawah Kaisar Trajan. Kaisar Trajan ini memerintah dari tahun 98 sampai 117 Masehi, teman-teman. Dan surat-suratnya kepada Kaisar Trajan itu memberikan salah satu dari sedikit catatan yang masih ada tentang hubungan antara pemerintahan kaisar dan gubernur provinsi. Nah, sumber bukti penting lainnya tentang Yesus dan kekristenan yang mula-mula itu dapat ditemukan dalam surat Plinius Muda kepada Kaisar Trajan. Plinius Muda adalah gubernur Romawi Bitinia di Asia Kecil. Dan dalam salah satu suratnya tertanggal sekitar tahun 112 Masehi, ia meminta saran Kaisar Trajan tentang cara yang tepat untuk melakukan proses hukuman terhadap mereka yang dituduh sebagai orang Kristen. Jadi Plinius Muda ini mengatakan dia perlu konsultasi dengan Kaisar tentang masalah ini, karena banyak sekali orang dari segala jenis usia, kelas, dan jenis kelamin yang dituduh beragama Kristen. Ini adalah surat Plinius Muda kepada Kaisar Trajan. Ini adalah praktekku, tuanku, untuk merujuk kepadamu semua hal yang membuatku ragu. Siapa yang bisa lebih baik memberikan bimbingan untuk keraguanku atau menginformasikan ketidaktahuanku selain Tuan? Aku belum pernah ambil bagian dalam pengadilan orang Kristen, jadi aku tidak tahu pelanggaran apa yang harus dihukum atau diselidiki atau sampai sejauh mana. Dan saya sedikit ragu, apakah harus ada perbedaan berdasarkan usia atau tidak ada perbedaan antara yang sangat muda yang jauh lebih dewasa? Apakah pengampunan diberikan jika mereka bertobat? Atau jika seorang pernah menjadi Kristen, apakah itu tidak relevan jika ia telah berhenti menjadi seorang Kristen? Apakah seseorang harus dihukum karena dia Kristen, bahkan jika ia tidak melakukan pelanggaran, dan hanya pelanggaran yang dilakukan sehubungan dengan nama Kristen itu sendiri? Plinius Muda menulis, teman-teman, bahwa orang-orang Kristen awal mula-mula itu, mereka memiliki kebiasaan untuk bertemu pada hari tertentu yang tetap sebelum hari terang. Dan mereka menyanyikan lagu-lagu pujian sebagai nyanyian rohani kepada Kristus seperti kepada Dewa atau Allah. Jadi mereka menyembah Yesus sebagai Allah atau sebagai Tuhan. Dan mengikat diri mereka sendiri dengan sumpah tulus, bukan untuk perbuatan jahat, tapi untuk tidak pernah melakukan kejahatan. Jadi orang Kristen mula-mula itu melakukan sumpah untuk tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan penipuan, pencurian, atau perzinahan, dan tidak pernah memalsukan kata-kata mereka atau menyangkal kepercayaan mereka ketika mereka dipanggil untuk ditanyai. Wow, betapa hebatnya orang Kristen mula-mula ini ya, teman-teman. Kita harus benar-benar kembali kepada gereja mula-mula, mencontoh iman mereka. Setelah itu adalah kebiasaan mereka untuk berpisah, dan kemudian berkumpul kembali untuk makan bersama. Tapi makanan yang biasa dan segala jenis makanan yang tidak berbahaya. Nah, sementara itu, dalam kasus orang-orang yang menyangkal kepada saya sebagai orang Kristen, saya telah mengikuti prosedur sebagai berikut, katanya. Saya menginterogasi mereka, apakah mereka orang Kristen? Mereka mengaku saya menginterogasi untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Kemudian saya ancam mereka dengan hukuman. Yang bersikeras, saya perintahkan untuk dieksekusi. Plinius Muda mengatakan, aku tidak ragu bahwa apapun sifat atau kredo iman mereka, mereka itu sangat keras kepala, katanya. Dan ketidakfleksibelan mereka itu patut dihukum. Ada banyak lainnya yang ikut dalam kebodohan yang sama, tapi karena mereka adalah warga negara Romawi, saya menandatangani perintah agar mereka dipindahkan ke Roma. Plinius Muda, tertanda Gubernur Romawi Bitinia dan Augur. Begitu suratnya kepada Kaisar Trajan. Ini adalah surat balasan Kaisar Trajan kepada Plinius Muda. Dikatakan, kamu mengikuti prosedur yang tepat, Plinius, kesayanganku, dalam mengadili kasus-kasus mereka yang telah Anda kecam sebagai orang Kristen. Karena tidak mungkin menetapkan aturan umum apapun untuk dijadikan semacam standar tetap. Mereka tidak harus dicari. Jika mereka dikecam dan terbukti bersalah, mereka harus dihukum. Dengan mengikuti hal ini, bahwa siapapun yang menyangkal bahwa dia adalah seorang Kristen dan benar-benar membuktikannya, yaitu dengan menyembah dewa-dewa kita, meskipun ia dicurigai di masa lalu, akan mendapatkan pengampunan melalui pertobatan. Jadi kalau mereka berbalik dari Kristen, kemudian menyembah lagi dewa-dewa Romawi, berarti mereka mendapatkan pengampunan, kata Kaisar Trajan ya. Namun tuduhan yang ditujukan secara anonim seharusnya tidak memiliki tempat dalam penuntutan kasus pengadilan, karena ini adalah semacam presiden yang berbahaya dan tidak sesuai dengan semangat zaman kita. Tertanda Kaisar Trajan, kebenaran pagan. Tulisan Plinius Muda ini, teman-teman, memberi kita sejumlah wawasan yang menarik tentang kepercayaan dan praktek orang Kristen mula-mula atau gereja mula-mula ya. Pertama, kita melihat orang Kristen atau gereja mula-mula itu secara teratur bertemu pada suatu hari tertentu untuk beribadah. Yang kedua, penyembahan mereka diarahkan kepada Kristus menunjukkan bahwa mereka sangat percaya pada keilahiannya. Dan lebih jauh, para ahli menafsirkan pernyataan Plinius Muda bahwa nyanyian pujian yang dinyanyikan kepada Kristus sebagai Allah adalah referensi pada fakta yang agak berbeda. Tidak seperti dewa-dewa lain yang disembah, Kristus itu adalah tokoh sejarah atau orang yang pernah hidup di bumi. Nah, jika penafsiran ini benar, Plinius mengerti bahwa orang Kristen itu menyembah seorang tokoh sejarah atau seorang manusia yang sebenarnya sebagai Tuhan. Tentu saja ini sepenuhnya sesuai dengan doktrin perjanjian baru bahwa Yesus adalah Allah dan manusia.
Tidak hanya surat Plinius Muda yang membantu kita memahami apa yang dipercaya orang Kristen awal tentang pribadi Yesus. Surat itu juga mengungkapkan penghargaan yang tinggi terhadap apa yang mereka miliki dan ajaran-ajarannya. Misalnya, Plinius mencatat orang-orang Kristen awal itu mengikat diri mereka dengan sumpah tulus untuk tidak melanggar berbagai standar moral. Dan ini menemukan sumber iman mereka di dalam ajaran moral Kristus. Ya, kita melihat bahwa gereja mula-mula itu sangat saleh. Ya, mereka benar-benar sangat takut karena rasul-rasul itu melakukan tanda dan mujizat-mujizat yang hebat. Dan selain itu, teman-teman, rujukan Plinius pada kebiasaan Kristen untuk jamuan makan bersama, ini adalah komunian ya teman-teman, mengacu pada ketaatan mereka, yaitu pada persekutuan dan perjamuan kasih pada waktu itu. Nah, penafsiran ini membantu menjelaskan klaim Kristen bahwa perjamuan itu hanya makanan biasa dan tidak jahat, karena mereka dituduh, mereka itu melakukan ritual kanibalisme, teman-teman. Karena kan orang Kristen kalau kita berkomuni, kita minum anggur dan makan roti, kita mengatakan kita minum darah Yesus dan makan tubuh Kristus. Ya, jadi kita dituduh sebagai ritual kanibalisme. Nah, sehingga orang-orang Kristen pada saat itu dengan rendah hati menolak serangan fitnah ini terhadap ajaran Yesus. Ya, terkadang kita harus melakukan hal yang sama hari ini, teman-teman. Nah, teman-teman, baik Plinius Muda maupun Kaisar Trajan tidak menyebutkan kejahatan apa yang dilakukan orang-orang Kristen. Ya, jadi nggak ada kejahatan. Mereka nggak merampok, nggak membunuh, tidak memperkosa. Hanya simple karena mereka Kristen. Ya. Nah, sumber-sumber sejarah lainnya juga tidak memberikan jawaban apapun, teman-teman, untuk apa mereka dihukum. Tapi kemungkinan besar karena mereka menolak dengan keras kepala untuk menyembah dewa-dewa Romawi. Ya, sehingga ini membuat mereka seakan-akan melanggar peraturan Romawi pada waktu itu. Plinius Muda menyatakan bahwa ia memberi orang Kristen banyak kesempatan. Kalau mereka nggak bersalah, jika mereka menolak ketiga kalinya, mereka bisa dieksekusi, teman-teman. Ya. Plinius menyatakan bahwa penyelidikannya tidak mengungkapkan apapun di pihak orang Kristen kecuali praktek-praktek yang tidak berbahaya dan tahayul yang berlebihan, katanya. Namun Plinius tampaknya khawatir dengan penyebaran tahayul yang cepat ini dan memandang pertemuan Kristen sebagai titik awal potensial untuk memberontak. Ini adalah surat dari Plinius Muda. Anda bisa beli juga di Amazon, teman-teman. Ini adalah fakta sejarah ya. Jadi Anda bisa belajar supaya pengetahuan Anda tuh luas gitu, teman-teman. Plinius Muda mengkonfirmasi bahwa orang Kristen awal itu sangat keras kepala mempertahankan iman mereka sampai mati. Nah, sejarah mengkonfirmasi bahwa orang-orang Kristen awal itu mati sebagai martir, teman-teman. Dimakan singa atau dibakar hidup-hidup. Semua murid Yesus itu mati syahid kecuali Rasul Yohanes yang setelah digoreng dalam minyak panas hidup dan dibuang ke Pulau Patmos. Kemudian di sana dia mendapatkan pewahyuan dan menulis kitab Wahyu yang terakhir ya, teman-teman. Plinius Muda mengkonfirmasi mereka mengadakan perjamuan kudus untuk menang wafat dan kebangkitan Yesus sesuai kitab suci. Plinius Muda mengkonfirmasi bahwa orang Kristen itu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itu pada awal-awal abad 100 Masehi. Jadi awal-awal antara tahun 50 sampai 100 Masehi. Sehingga tuduhan Yesus diangkat sebagai Tuhan di Konsili Nikea tahun 325 Masehi, seperti tuduhan Hajah Ibu Irene Handono, itu adalah sangat-sangat keliru, tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada ya, teman-teman. Kebohongan publik itu namanya. Saya mau menegaskan kepada teman-teman iman gereja mula-mula kita. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Teman-teman di sini lihat gambar bagaimana gereja mula-mula itu seperti gladiator dimakankan singa, kemudian dibakar hidup-hidup. Rasul Paulus mengatakan demikian, teman-teman. Siapa sih yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah atau kesesakankah atau penganiayaankah atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, ini kuasa spiritual ya teman-teman, roh-roh jahat di udara, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau makhluk apapun juga, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya teman-teman, kita harus mencontoh iman gereja mula-mula ini. Bukti ketiga, teman-teman harus mendengar nama besar ini yang bernama Flavius Josephus. Ini seorang Yahudi teman-teman ya, tapi namanya nama Yunani ya, karena dia diangkat saudara ya. Nanti kita akan melihat sejarah Flavius Josephus ini. Dia hidup tahun 37 sampai 100 Masehi. Jadi ini sangat dekat dengan sejarah ya. Jadi perkembangan Kristen awal-awal dia menyaksikannya, dia saksi sejarah. Dia adalah seorang sejarawan dan apologetika Yahudi, keturunan Imam Besar Harun, teman-teman. Dia yang bertahan dari penghancuran Bait Allah dan pembunuhan Yahudi massal tahun 70 Masehi. Jadi dia pemimpin pemberontakan kepada Romawi waktu itu. Ia menulis bahwa ia adalah Yusuf anak Matias imam di Yerusalem. Ia memimpin militer Yahudi di Galilea. Kemudian setelah banyak yang bunuh diri, nanti kita belajar sejarah sedikit. Dia menyerah kepada Romawi, teman-teman. Ya, jadi Yosefus menyerah sebagai tawanan. Kemudian dia memberikan informasi intelijen kepada pasukan Romawi. Pasukan Romawi dipimpin oleh Flavius Vespasianus dan anaknya Jenderal Titus waktu itu. Nah, Jenderal Titus inilah yang menghancurkan Bait Allah tahun 70 Masehi di Yerusalem. Nah, kemudian Yosefus ini seakan-akan menjadi juru runding antara kedua belah pihak gitu ya. Jadi seakan-akan mata-mata ganda gitu ya, double spies gitu ya kalau dibilang. Tahun 71 Masehi dia dibawa ke Roma, teman-teman. Dia ikut bersama dengan Flavius menjadi warga negara Romawi, dia diangkat menjadi warga negara Romawi. Kemudian di Roma di bawah perlindungan Flavius,
dia mengambil nama Flavius ini sebagai namanya, Titus Flavius Josephus. Dia menulis karya-karya yang sangat terkenal. Karya Josephus memberikan informasi tentang perang Yahudi dengan Romawi. Josephus dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi waktu itu. Sekalipun demikian, dia menegaskan dia tetap setia pada Taurat. Nah, karya Josephus ini, teman-teman, itu menjadi rujukan sejarah di luar Alkitab. Jadi Josephus itu menunjukkan bahwa ada 4 kelompok pada waktu itu, yaitu Farisi dan Saduki, itu yang ada juga di dalam Alkitab kita. Kemudian kaum Zelot, ya, salah satu murid Yesus itu adalah Simon orang Zelot, yang nanti akan memimpin berbagai macam pemberontakan terhadap Romawi pada waktu itu ya. Kemudian kaum Esni atau kaum Esen, itu dia menulis gulungan kitab Laut Mati di Qumran, jadi mereka tuh menyendiri seperti semacam biarawan ya teman-teman. Nanti kita akan belajar mengenai The Dead Sea Scroll. Ia menulis tentang kaum Makabe, dinasti Hasmonean, bangkitnya Herodes Agung, Pontius Pilatus, Raja Agripa 1 dan 2, Yohanes Pembaptis, Yakobus saudara Yesus, dan Yesus Kristus. Kita akan melihat salah satu bukunya yaitu The Antiquities of the Jews, ya, atau Sejarah Kuno Yahudi, yang disusun pada tahun ke-13 pemerintahan Kaisar Romawi Flavius Domitian. Terdiri dari 21 volume ya teman-teman. Ini mengenai sejarah penciptaan sampai pada masa hidupnya pada waktu itu, ditulis dalam bahasa Yunani. Dan dalam bukunya Perang Yahudi tidak ada referensi mengenai Yesus, tapi dalam bukunya Antiquities ini sangat terkenal, dia menyebut 2 kali referensi mengenai Yesus Kristus. Yesus Kristus. Oke, ini kita lihat ada 21 volume bukunya. Kalau teman-teman mau beli, bukunya juga dijual di Amazon, kemudian disimpan juga di perpustakaan atau museum-museum dunia lainnya ya teman-teman. Nah, Anda bisa lihat di sini, teman-teman, dia menceritakan sejarah penciptaan sampai kematian Ishak, kemudian dan lain-lainnya. Ya, urut, nanti kita akan lihat apa bedanya rentang waktu kronologi yang ditulis oleh Josephus dengan kodeks yang kita pakai sebagai bahan Alkitab. Oke, ini adalah buku yang dia tulis ya, teman-teman. Kesaksian Josephus mengenai Yesus Kristus di dalam bukunya itu disebut Testimonium Flavianum. Jadi kira-kira pada waktu itu hiduplah Yesus seorang yang bijak gitu ya, jika memang dapat disebut seorang manusia, karena dia adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menakjubkan katanya ya. Dia adalah seorang guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Dia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Dia menyebut dirinya Mesias, dan atas tuduhan orang-orang yang ternama di antara kami, Pilatus telah mengutuknya di kayu salib. Jadi Josephus membenarkan Yesus mati di kayu salib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ini sejarah ya. Jadi Anda lihat itu tulisan yang diwarnai biru di situ, itu adalah Testimonium Flavianum namanya ya. Sekarang disimpan di mana nih teman-teman? Naskah ini disimpan di Museum Prancis. Ya, sekali lagi kalau ke Prancis Anda harus jalan-jalan ke museum. Jangan cuma shopping saja. Yang lebih pendek dari 2 referensi ini tentang Yesus, dia juga menyebut Yakobus. Yakobus itu adalah penulis surat Yakobus yang ada di Alkitab ya, teman-teman. Itu adiknya Yesus, yaitu adiknya yang paling besar. Dia adalah saudara Yesus sebagai pemimpin gereja di Yerusalem. Dengan tidak adanya gubernur Romawi sementara antara kematian Festus dan kedatangan gubernur Albinus pada tahun 62 Masehi, imam besar Ananus, jadi imam besar di Yerusalem waktu itu namanya Ananus, dia menghasut rakyat untuk mengeksekusi Yakobus. Yakobus ini adalah adiknya Yesus, ya. Kemudian Josephus menggambarkannya sebagai berikut. Josephus menulis, "Karena itu orang seperti ini, yaitu orang Saduki yang tidak berperasaan, Ananus berpikir bahwa ia memiliki kesempatan yang menguntungkan karena Festus waktu itu telah meninggal dan Albinus masih dalam perjalanan. Dia mengadakan pertemuan yang secara harfiah disebut Sanhedrin ya. Sanhedrin itu adalah pertemuan tua-tua Yahudi pada waktu itu. Kemudian dia memutuskan bahwa dia membawa saudara Yesus yang disebut Mesias itu bernama Yakobus. Ya, dia membuat tuduhan mereka telah melanggar hukum lalu menyerahkan Yakobus untuk dirajam. Josephus menyebut nama Yeshua disebut sebagai Mesias atau Yesus Kristus karena nama Yakobus maupun Yeshua itu adalah nama yang umum. Tapi sebutan Mesias itu hanya untuk satu orang pada waktu itu ya. Kemudian perikop yang lebih panjang dari bukunya The Antiquities of the Jews itu buku ke-18 dan 19 dikenal dengan nama tadi ya teman-teman, Testimonium Flavianum. Sama, saya ulangi lagi, tadi dia menulis sekitar masa ini hiduplah Yesus seorang manusia bijak, jika memang seorang harus memanggilnya seorang manusia, karena ia adalah orang yang melakukan perbuatan yang menakjubkan, seorang guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Dia memenangkan banyak orang Yahudi dan Yunani. Dia disebut Mesias. Ketika Pilatus mendengar dia dituduh oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tertinggi di antara kami, telah mengutuknya untuk disalibkan. Jadi imam-imam besar dan imam-imam kepala itu menuduh Yesus waktu itu menghujat Allah karena Yesus menganggap dirinya adalah Allah. Ya, itulah alasan dia disalib. Orang-orang yang sejak awal mencintainya tidak menyerahkan kasih mereka sekalipun dalam kesusahan. Karena pada hari ketiga ia muncul untuk mereka kembali dalam keadaan hidup. Ya, para nabi Allah telah menubuatkan hal ini dan banyak hal menakjubkan lainnya tentang dia. Dan suku orang Kristen yang dinamai menurut namanya sampai hari ini masih ada katanya. Oke, ini sedikit tulisan Josephus tentang Yohanes Pembaptis, teman-teman. Yohanes yang bernama belakang Baptis, katanya ya, adalah seorang pria yang baik yang mengajak orang-orang Yahudi mempraktekkan kebajikan, berlaku adil pada orang lain, dan saleh terhadap Allah, dan berkumpul bersama dalam baptisan.
Dia mengajarkan bahwa baptisan dapat diterima oleh Allah asalkan mereka menjalani itu bukan untuk mendapatkan pengampunan dosa tertentu, tapi untuk pemurnian tubuh, jika jiwa sudah dimurnikan oleh kebenaran. Herodes takut akan kuasa dan pengaruhnya atas rakyat, ya, menjadi begitu hebat dapat menyebabkan kebangkitan, mungkin pemberontakan ini ya teman-teman ya. Jadi dia berpikir lebih baik untuk menangkapnya dan membunuhnya sebelum dia menyebabkan keributan, daripada harus menyesal dan jatuh ke dalam masalah seperti itu nantinya, setelah pemberontakan terjadi. Jadi karena kecurigaan Herodes ini, Yohanes dikirim dengan dirantai ke Makairus, benteng yang kami sebutkan di atas, dan di sanalah dia dibunuh. Jadi Yohanes Pembaptis itu dipenggal matinya ya teman-teman ya, dipenggal kepalanya. Dan ini mengkonfirmasi apa kata Alkitab. Kita selesai di bab 3a ini teman-teman, nanti kita akan melanjutkan di bab 3b ya, bukti lainnya yaitu sejarah non-Alkitab. Tujuan pembelajaran Alkitab kita ini untuk kita belajar teman-teman, apakah Alkitab ini benar-benar firman Tuhan, dari mana kita tahu. Apakah Alkitab yang kita pegang sekarang ini sama dan tidak berubah, dari mana terbentuknya Alkitab, siapa yang menyusunnya. Kalau Alkitab benar-benar firman Tuhan, apakah inti pesan di dalamnya, apakah sama dengan Quran? Apakah ada bukti sejarah dan arkeologi atau sumber non-Kristen yang mendukung klaim Alkitab? Atau dengan kata lain, apakah Alkitab sejalan atau berlawanan dengan sejarah seperti Quran? Kemudian kita akan melakukan komparasi head-to-head dengan Quran. Kita akan melakukan komparasi kehidupan dan ajaran Yesus head-to-head dengan kehidupan dan ajaran Muhammad. Melatih orang-orang Kristen berapologetika dan tidak mudah digoyahkan imannya dan menjadi mualaf. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di bab 3B. Kita akan belajar lebih banyak lagi. Silakan download dan sharingkan video ini ke teman-teman seluruh Indonesia. Saya kembali menutup dengan Roma 10 ayat 13-15 teman-teman. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Marilah kita membawa kabar baik Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia, teman-teman. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin. Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat dan mendengar apa yang dipaparkan dari awal hingga akhir. Luar biasa, ilmu itu mahal karena itu dapat mencerdaskan. Ketika ada banyak orang asal sembarangan mungkin memberitahu, maka kita bisa melihat dari sejarah dan sumber-sumber yang bertanggung jawab supaya tidak disesatkan, bahkan kesalahpahaman seperti bola liar itu kita bisa tangani sehingga kita tidak mudah keliru oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Mengapa hal itu penting? Khususnya bagi teman-teman Kristen, orang menyalahpahami tentang Yesus dan Alkitab itu sudah biasa, sudah diluruskan berulang-ulang, tetapi toh ternyata karena memang perbedaan pandangan dan keyakinan, berbeda Alkitab, berbeda agama, wajar saja ada polemik cara pandang yang berbeda. Tetapi tugas kita adalah meluruskan sesuai dengan fakta sejarah. Kenapa penting fakta sejarah? Karena kekristenan itu berdiri berdasarkan sejarah, bersamaan dengan sejarah, bahkan pelaku sejarah, sehingga seluruh seluk-beluk berdirinya tentang kekristenan itu bisa di cross-check secara baik, baik melalui arkeologi, baik dari orang-orang yang tak percaya, baik dari orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang pada zaman itu mengikuti Yesus. Itulah alasan kenapa kekristenan itu berdiri kokoh sekalipun di zaman-zaman dahulu ada banyak orang yang hendak melakukan persekusi terhadap kekristenan, dan itu sudah terjadi di zaman-zaman dahulu. Nah teman-teman, apa yang dipaparkan ini merupakan bagian penting untuk memberikan kita ilmu pengetahuan, untuk memberi hak jawab dan tidak lagi mudah dibodoh-bodohi oleh orang-orang tertentu. Siapapun dia yang hendak menyamanyamakan, yang hendak mengklaim, yang hendak mengatakan, oh tidak benar, palsu, Injil palsu dan segala macam, Yesus tidak disalib, Yesus begini-beginilah, segala macam, kita bisa bantah. Ternyata ada pokok-pokok yang penting untuk kita pegang. Pertama, sejarah. Yang kedua, tentang kitab suci. Dan yang ketiga teman-teman, literatur. Sejarah, kitab suci kita, dan literatur-literatur. Semua memang literatur, tapi yang terpenting adalah literatur yang bertanggung jawab, yang membuat kita mengerti dan memahami keyakinan kita itu. Sekalipun ada banyak orang yang mencoba menyalahpahami, tetapi kita dapat membantahnya karena kita punya literatur dan sejarah yang bertanggung jawab.
Jadi paham ya teman-teman, itulah alasan saya kenapa mengupload video ini, supaya kita semakin dicerdaskan. Bagi kita orang Kristen, dengar saja apa yang diupload oleh apologetik Kristen, pelajari baik-baik, tulis kalau bisa, maka kamu tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat yang mengklaim dan juga yang hendak menyamanyamakan. Semoga kita cerdas. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.